Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di sini saya akan membagikan perkembangan dari bahan bonsai sisir tersebut setelah saya tanam 1 bulan yang lalu. Dan ini adalah proses penanamannya. Dan untuk media tanamnya saya menggunakan sekam mentah dicampur pasir bangunan ditambah sedikit tanah. Jadi tujuannya agar media tanam menjadi poros untuk pertumbuhan akar-akar yang baru. Dan saya melakukan penanamannya pada saat sore hari. Untuk pemadatannya di sini saya melakukan dengan cara penyiraman. Jadi tidak ditekan-tekan oleh tangan agar medianya tidak menjadi keras. Dan di sini juga saya melakukan penyungkupan agar bahannya tidak kering atau dehidrasi. Sebenarnya tidak disungkup juga bisa, hanya saja untuk keluar tunasnya lebih lama. Di sini saya langsung menyimpannya di tempat teduh. Nah, ini adalah perkembangan setelah 1 bulan dari penanaman. Sungkupnya sudah saya buka 1 minggu yang lalu. Dan untuk cara membuka sungkupnya dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan membuka ikatannya dulu, dibiarkan 1 minggu, lalu diangkat semuanya. Karena kalau sungkupnya dibuka secara langsung, nanti di ujung pucuk atau tunas akan menghitam atau gosong. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.